Selamat malam para mahasiswa Teknik Industri BINUS Online Learning kelas Selamat TRDA. malam, Pak. Selamat Malam malam. semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, malam semuanya. Baik. Kita mulai aja ya. Nah, untuk yang pertama, ini soalnya kecil atau jelas nggak nih? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, baik. Pak. Suara-suara Indra. Izin saya opkom, Pak. Masih di perjalanan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Sekarang limit ini kita kerjakan. Ini kalau kita masukkan, ini adalah, coba kalau kita masukkan, 7 pangkat tahingga, ini buram ya, kurang 3, per 3 pangkat tahingga, kurang 7. 7 pangkat tahingga kan tahingga, kurang 3, per 3, ya, 7 pangkat tahingga, tahingga. Ini buram ya, atas buram ya. 3 pangkat tahingga juga tahingga, dikurang 7. Jadi tahingga kurang 3, tahingga. Tahingga kurang 7, tahingga juga. Jadi ini adalah tipe 1, ya nak? Ya. Tipe 1, maka kita boleh gunakan dalil L, hospital. Nah, bentuk 7 pangkat X, 3 pangkat itu adalah Y sama dengan A pangkat X, maka turunannya apa? Diferensial. A pangkat X sendiri, ln dari bilangan A. Ya. Jadi kalau Y adalah 7 pangkat X, maka Y aksen adalah 7 pangkat X ln 7. Kalau Y adalah 3 pangkat X, maka Y aksen adalah A-nya 3 pangkat X ln A. A-nya 3. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Halo? Nah, kita, jadi ini pakai dalil apa? Dalil hospital. Ya, dalil L hospital. Hospital. Jadi ini adalah limit X menuju tahingga dari, nah, 7 pangkat X diturunkan adalah 7 pangkat X ln 7 ya. A pangkat X ln A. Min 3 turunkan 0 per 3 pangkat X turunkan A pangkat X ln A. A-nya 3 kan? A pangkat X ln A. A-nya 3. 7 diturunkan 0. Maka tinggallah limit X menuju tahingga dari, nah, ini 7 pangkat X per 3 pangkat X kita jadikan 1. Ya. Jadi kali ln 7 per ln 3. Nah, 3 pangkat X per 3, 7 pangkat X per 3 pangkat X itu bisa dikeluarkan pangkat X-nya. Pangkat X-nya kita keluarkan. Jadi, 7 per 3 pangkat X. Ya, enak? 7 per 3 kurung pangkat X. Ini dasar ini. A pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan A per B pangkat 2. Jelas, Mas? Iya, Pak. Ya, A pangkat 2 per B pangkat 2, A per B pangkat 2. Jadi kalau 7 per 3 pangkat X sama-sama pangkat X, ini adalah sama dengan 7 per 3 kali ln 7 per ln 3, ini salin aja. Nah, Anda tahu 7 per 3 berapa? 2 per 3 ya? Ya. Berarti 2,3333 dan seterusnya kan, kurung pangkat tahingga kali ln 7 per ln 3. Ln 7 ln 3 ini konstan ya, ini konstan. Nah, Anda tahu 2 pangkat tahingga ya, tahingga enggak? Iya. Halo? Iya, Pak. Jadi 2,3 pasti tahingga juga, ini tahingga kali ln 7 per ln 3. Ya. Jadi tahingga kali konstan adalah tahingga. Jadi jawabannya tahingga. Sudah jelas? Halo. Kalau terbalik, hati-hati. Kalau 3 per 7, kalau terbalik nih, 3 per 7 ini. Ya. Kalau yang ini, 3 per 7. 3 per 7 itu 0, kan? Nah, 0, itu biasanya dari pangkat tahingga hasilnya 0. Ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Kalau 3 per 7 pangkat tahingga itu adalah, ini kan 0, berapa tuh? Pangkat tahingga. Hasil pasti 0. 0,1, 0,5 gitu ya. Selalu 0. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Belum ada, Pak. Yang lain? Belum, Pak.
Belum, Pak. Ya? Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, kita teruskan. Nanti boleh ulang lagi ya kalau mau tanya. Oke, Pak. Kita masuk nomor 2. Nah, nomor 1, nomor 2 ini sama, sama-sama limit, tapi modelnya beda ya. Tadi itu adalah berbentuk apa namanya? Fungsi apa angka x itu adalah fungsi transenden, ya enggak? Fungsi transenden. Ini limit dari trigonometri ya. Limit dari trigonometri adalah ingat yang istimewa hanya tangen dan sin ya. Selebihnya tidak ya. Jadi kalau ada tangen tangen 3x sendiri per sin 7x sendiri. Jelas? Yo. Jelas begini dipecah. Bisa tangen per sin, bisa sin per tangen, bisa tangen per tangen, bisa sin per sin. Halo, yang istimewa itu aja ya. Halo. Ya, Pak. Pak, ya. Nah, kalau sudutnya nama sini tangen 3x, maka sini 3x. Karena ini dibagi 3x supaya imbang atau kembali ke semula, ini dikali 3x. Halo? Iya. Nah, terus ini sin 7x. Sin 7x. Ini sin 7x. Maka nama sini harus sama, 7x juga. Ya. 7x. Karena di ini kali di pemilang 7x, maka sini dibagi 7x. Kalau dicoret sama nih, 3x-nya coret, 7x-nya coret, kembali ke semula. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini x per x kan 1 nih ya. Coret ya, tinggal 3 per 7. Jadi ini nilainya berapa nih? Ini nilainya adalah 1. Ini nilai limit ya. Limit ini adalah limit tangen u per u. X menuju 0 adalah 1. Limit x menuju 0 dari u per sin u juga sah 1. Kali 3 per 7. Hasilnya berapa? 1 kali 1 kali 3 per 7. 3 per 7. 7 ya. Selesai. Singkat kan? Nggak sampai 5 menit. Yuk. Ya, Pak. Halo? Oke, Pak. Kok jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya, ini yang istimewa ini. Jadi jawabannya ini sebetulnya adalah koefisien ini Anda lihat. Betul enggak? 3. Yeah, yeah. Jangan jawab begitu ya. Langsung 3 per 7 enggak, harus mungkin jalan, ya. Oh iya. Untuk periksanya boleh, untuk periksa itu boleh. Ya, jadi yang istimewa itu adalah limit x menuju 0 dari tangen per tangen. Misalnya sini 5x per 7x. Nah, hasilnya berapa? Ambil koefisien x-nya berapa tuh? 5 per 7. Kemudian limit x menuju 0 dari sin per sin. Misalnya sin 3x per 8x. Nah, koefisiennya apa nih? Sin per sin, tangen per tangen istimewa ya. Jadi ini koefisiennya adalah 3 per 8. Ini untuk kunci jawabannya aja tahu ya. Ini 5 per 7, ini 3 per 8 ya kan. Nah, kalau ada yang tadi apa? Tadi tangen per sin, bisa enggak sin per tangen? Sin per tangen. Ya, sin per tangen misalnya sini 2x, di sini sudutnya 5x, maka ini sama dengan apa? Koefisiennya. Koefisiennya berapa? 2 per 5. Ini untuk periksa ya. Bukan jalannya, jalannya harus seperti ini. Ya, seperti yang jalan panjang di atas. Ini untuk periksa aja. Cukup jelas sampai sini? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Baik. Masih ada yang mau tanya tentang limit? Nomor 1 dan nomor 2 tadi. Nomor 1-nya ini tadi bentuk fungsi apa? Transenden. Dan nomor ini limit dari trigonometri, ya. Istimewa itu tangen per tangen, sin per sin, sin per tangen atau kebalikan tangen per sin, ya. Oke. Okay. Ada pertanyaan Mas ini? Belum, Pak. Belum. Baik. Nah, ini bentuk tentukan turunan pertama atau dy/dx atau y aksen dari fungsi berikut. Ini fungsi apa nih? Gado-gado nih, campuran. Ini sebut fungsi apa? Fungsi? Ada yang tahu? Fungsi apa nih? Eksplisit atau implisit nih? Halo.
Lupa ya. Kalau Y sama dengan itu fungsi eksplisit. Kalau campuran ini namanya fungsi implisit. Ya, implisit. Implisit. Ya. Kalau yang Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 7, ini fungsi apa? Eksplisit. Ya. Eksplisit. Eksplisit. Ya. Oke? Okay? Itu supaya tahu ya bedanya. Baik, ini kita diferensiakan tadi ya. Ini diferensiakan terhadap x ya, terhadap x. Nah, x kuadrat turunannya apa? 2x. 2x betul. Atau 2 kali x pangkat 2 kurang 1 ya. Iya. Kita rumusnya y sama dengan x pangkat n. Maka y aksen adalah pangkatnya n kali x pangkatnya kurang 1, ya enggak? Iya, Pak. Nah, hati-hati ini. Ah, y ini x kuadrat. Sekarang y kuadrat turunannya apa? 2y. 2y. 2y saja. Hati-hati. Kalau bentuknya y pangkat n diturunkan adalah pangkatnya kali y pangkatnya kurang 1 kali y aksen. Y aksen itu yang dx. Ya. Y aksen. Jadi berarti ini adalah n 2 kali y pangkat n min 1 kali y aksen. Y aksen itu dy/dx. Ini yang kita cari. Ya. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Min 14 kali x turunannya apa? X turunannya adalah 1. Ya, enggak? Ya, Pak. Ya, min 14x, min 14 kali x turunannya 1, min 18 kali y turunkan berapa? Y turunkan adalah y aksen, ya enggak? Salah. Ya. Y aksennya sini ya. Y diturunkan y aksen. Oke ya. Tambah ya. 25 konstan, diturunkan berapa? 0. 0 turunkan tetap 0. Ya, tetap 0. Sudah jelas ini bentuk implisit? Ini sudah pernah saya jelaskan juga sebelumnya kan? Halo? Iya, kalau ada bentuk XY itu bentuk UV ya. Ini tidak ada nih, tidak ada UV ini. Nah ini hasilnya 2X ditambah 2 Y pangkat 2,1 kan Y ya. Kali Y aksen lingkari min 14 ya 1 min 14. Ini 18 kali Y aksennya saya lingkari sama dengan 0. Sehingga yang ada y aksennya kita gabung ini menjadi berapa nih? 2y kali y aksen kurang 18 kali y aksen sama dengan yang tidak mengandung y aksen kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 2x ini kita pindahkan menjadi apa? Ke ruas kanan. Min 2x. Ya. Min 14 kita pindahkan. Jadi plus 14. Oh, ini bisa dibagi dua enggak nih? Iya, Pak. Nah, sudah bagi dua. Sudah bagi dua, ini tinggal Y kali Y aksen. Nah, 18 min 14 bagi 2 min 9 kali Y aksen. Ini ada Y aksennya. Sama dengan min 2X bagi 2 min X tambah 14 bagi 2 7. Nah, kemudian keluarkan Y aksennya. Y min 9, ya enggak? Kali Y aksen sama dengan min x plus 7. Berapa y aksen? Y aksen adalah min x plus 7. Min x plus 7 per bagi dengan y min 9. Yang terbalik ya. Ini gara-gara ya, terbalik nih. Ingat yang pengalinya itu menjadi penyebut ya, dia penyebut. Y aksen itulah sama dengan dy pada x. Jelas? Oke, Pak. Halo? Ya, Pak. Ya. Ya. Ada yang kurang jelas? Silakan tanya. Halo. Jelas, Pak. Jelas. Baik, Pak. Baik, kalau tidak ada tanya, ini saya save dulu ya. Cepat ini ya. Nanti kalau waktu yang lain, boleh tanya untuk TK 4 ya, yang latihannya yang kurang ngerti. Ini lagi di save nih, lingkar-lingkar. Ya, modelnya y aksen itu yang dy per dx ya, sama dengan dy per dx. Lama juga save-nya. Lama banget ya saving. Nah, ini baru. Nah, ini lompat.
Tentukan luas daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan. Ini adalah linier, ini adalah parabola, betul nggak? Parabol atau fungsi kuadran, ya. Kalau bentuk ini minimum atau maksimum nih? Halo? Yuk. Kita lihat A-nya, A berapa sini? A-nya 1 nggak? Iya. Kalau positif, ini mencapai minimum. Minimum, ya nggak? Yuk. A-nya, ini Y sama dengan AS kuadrat tambah BX, kan? A-nya adalah 1 nggak? Kalau A-nya 1, positif, mencapai minimum. Kalau A-nya negatif, mencapai maksimum. Sehingga nggak dulu? Fungsi naik, yep. Fungsi. Nah, dari situ ya. Jadi ini mencapai minimum seperti lembah. Lembah ya. Ini lembah yep. Mencapai minimum. Dipotong oleh garis linier. Y adalah 3X. Dan ini adalah Y sama dengan X kuadrat min X. Tanya luas yang dibatasi oleh antara dua kurva yang potongan ini. Yang tanya ini. Yang saya kuning nih. Ya. Halo, jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita cari harga batas terlebih dulu dari gambar sketsa, enggak usah gambar yang bagus ya. Gambar sketsa ini mencapai kalau ini negatif saya min x kuadrat berarti a-nya min 1 kecil dari 0 negatif, maka dia mencapai maksimum. Puncaknya di atas, ya. Puncaknya di atas. Jadi kalau modelnya Y adalah min X kuadrat tambah. Wah, sorry. Baterai. Ya. Y min X kuadrat tambah 4X. Maka ini dia mencapai maksimum. Ya. Ini okay. A-nya berapa sini? A-nya min 1. Min 1 negatif. Ya enggak? Yeah. Karena min 1 negatif, dia mencapai maksimum. Puncak gunung ya, ini maksimum nih. Paham ya? Kalau ada dipotong garis gini, ini Y sama dengan misal dari 3X, ini Y adalah min X kuadrat tambah 4X ya. Ah, Y satunya yang atas, Y dua yang bawah tuh Y dua nyatanya luas ini misalnya. Ya, sudah jelas ya? Halo, ya Pak. Oke. Nah, kemudian untuk mencari harga batasnya kita ambil Y sama dengan Y. Y parabola sama dengan Y linier, garis lurus. Linier itu garis lurus ya. Y parabolanya adalah X kuadrat min X. Dan Y liniernya, garis lurusnya adalah 3X. Sama maksudnya, Y sama dengan Y. Sama. Itu dipotongkan. Bisa juga Y kurang Y 0 kan, sama juga. Halo? Iya, Pak. Coba. Nah, pindahkan secara jabar ini. Ya, X kuadrat tetap, min X tetap, 3X-nya pindah ke kiri, jadi min 3X enggak? Iya. Secara aljabar, pindahkan jadi min kan? Karena ini kita jumlahkan nih, berapa nih? X kuadrat ini, min X, min 3X berapa? Min 4X enggak? Iya, Pak. Kemudian ini kita min faktorkan. X kita faktorkan, kita keluar uraikan, keluarkan X. Tinggal X min 4 enggak? Halo? Iya, Pak. Kalau kita kalikan X kali X, X pangkat 2, X kali min 4, min 4X. Cocok nggak? Berapa? Ya? Nah, masing-masing 0. Oh, ini X sama dengan 0, berarti X sama dengan 0. Kemudian X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan berapa? 4 nggak? 4. Berarti batasnya 0 sampai 4. Ini terhadap sumbu X ya. Kita hitung ini terhadap sumbu X. Bisa terhadap sumbu Y, bisa. Cuma lebih repot ya. Terhadap sumbu X saja. Jadi ini terhadap X. Sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Maka luas adalah apa? Integral batasnya. X-nya dari 0 sampai 4. Ya enggak? Nah, Y yang atas kita namakan Y1. Yang bawah kita namakan Y2. Ini adalah selisih Y1 yang atas kurang. Yang atas kurangi yang bawah. Ya. Yang atas Y1, yang bawah Y2, DX. Terhadap sumbu X ya. Ini batasnya 0 sampai 4. Y1-nya berapa? Berapa Y1-nya? 3X. 3X ya. 3X dikurangi. X kuadrat. Y2-nya berapa yang bawah?
Yang bawah x adalah kuadrat dikurangi x. Ya, kurang x, kurung siku dx. Dari atas kurang bawah, ya. Paham di sini? Halo? Paham, Pak. Hati-hati ini buka kurungnya. Ya, hati-hati buka kurungnya. Jadi 3x ini kali min nih. Min kali x kuadrat berapa? Min x kuadrat 2. X kuadrat min kali min x. 1. Min plus. Kali min plus ya. Plus. X. Enak? Dx. Ya. Jadi 0,4. 3x tambah x berapa? 4x. Ya, 4x dikurang x kuadrat kurung dx. Ya. Baru kita ya, hitung. Ma. Jadi yang namanya sama, kita jumlahkan. Ya, supaya serana. Nah, baru kita hitung. Integralnya 4 kali x pangkat 1 dx. Rumusnya apa? Seper 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Tidak? Iya, Pak. Rumusnya integral dari setengah x pangkat x n dx wajar. Adalah seper pangkatnya n plus 1 kali x pangkatnya plus 1 n tambah c 1. Kalau tak tentu. Ya. Jadi seper 1 tambah 1, nih, 1 tambah 1, 2, x pangkat 1 tambah 1, 2. Terus dikurang, integral x kuadrat dx, apa? Seper 2 tambah 1, 3, x pangkat 2 tambah 1, 3. Ya. Agak batas, 0,4. Ya kan? Sehingga ini sama dengan apa? 4 kali setengah berapa? 2. 2. 2 x kuadrat kurang 1 per 3. X pangkat 3. Batasnya 0,4. Nah, masukkan nih. 2 kali x kuadrat batas atas berapa? 4. 4 pangkat 2. Jadi masukkan ya. 4-nya masukkan 4 kuadrat. Dikurang 0 kuadrat. 0 kuadrat batas bawah. Min 1 per 3 kali x pangkat 3 4. Batas atas berapa? 4 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3. Hasilnya 2 kali 4 kuadrat berapa? 16. 0 hilang aja ya. 0 coret aja hilang. Hilang. Nah, ini 1 per 3 kali 64. Kali 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 kali 4. 64 ya. 64. Nah, 2 kali 16 berapa? 32 kurang 64 per 3. Nah, kita sama penyebutnya per 3 berapa tuh? Yang 64-nya tetap. Nah, 32 ini kali 3 berapa? 96 ya? 96. Nah, 96 kurang 64 berapa? 32. 32 bagi 3. Hati-hati nih. Sampai sini udah betul ya. Gitu aja. Ya. Nah, kalau mau selesaikan boleh hati-hati. Jangan dapatnya 1, 2 per 3. Hasilnya 32-nya sisa ya. 30 bagi 3 kan 10. Ya enak? 30 bagi 2 sisa 2 per 3. Jadi kalau ragu-ragu, jawabnya bulat aja gini. Seperti ini aja jawabnya. Oke? Katanya 10, 2 per 3. Itu jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah. Ada yang masih ragu atau bingung? Silakan ditanya. Halo? Belum, Pak. Belum ada. Ada yang ragu, silakan ya. Saya sebenarnya sudah kirim duluan supaya Anda bisa baca ya. Oke. Ya, Pak. Nah, kemudian ini luas. Soal yang sama diputar terhadap sumbu X. Jadi menjadi kolom ini. Tentukan volume diputar dari daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan. Itu yang soalnya sama persis. Y sama dengan 3X, linear, garis lurus. Y sama dengan X kuadrat kurang X adalah parabol. Jadi ini kalau ragu-ragu nggak usah digambar yang bagus. Begini modelnya ini parabola. Y sama dengan X kuadrat mencapai minimum ya. Ini mencapai minimum karena A-nya 1. Kok menjadi gini? A-nya 1. Maka ini apa? 1 itu adalah positif. Maka mencapai minimum puncaknya di bawah. Kemudian yang linear ini y sama dengan 3x. Nah, ini daerah ini diputar terhadap sumbu x ya. Nah, saya enggak tahu letaknya ini apakah di sini letak sumbu x-nya diputar, jadi ada banyak ya diputar gitu. Ya. Sumbu x. Sama halnya tadi juga y parabol agak batas y parabol sama dengan y linear garis lurus.
ya parabolnya x kuadrat kurang x sama jalannya, sama dengan linearnya y sama 3x. Jelas? Jadi y parabol x kuadrat kurang x, ini parabol, ini garis linear. Disamakan atau dikurangi, y kurang y 0 sama juga. Mudah begini ya, pindahkan secara aljabar x kuadrat kurang x, 3x-nya kita pindahkan dari kanan ke kiri, jadi tandanya min. Min, ya. Iya, Pak. Min ini dijumlahkan berapa? Min 1 tambah min 3, min 4, 4x. Difaktorkan, keluarkan x-nya. Sehingga x min 4. Pak. Iya, Pak. Jadi x masing-masing 0, x pertama 0, kedua x kurang 4, 0, x kurang 4, enggak? 4, ya. Jadi batasnya 0 dan 4 ini sama persis sama tadi. Sama. Ya, sama persis. Mungkin ada yang enggak sama ya. Karena ada hasilnya negatif. Enggak mungkin, enggak boleh luas itu negatif atau volume itu negatif. Maka ada soalnya berbeda ya. Untuk luas bisa, tapi untuk volume enggak bisa. Nah, ini diputar terhadap sumbu Y. Putar itu mengeliling ya. Terhadap sumbu X. Maka volume adalah rumusnya pi integral batasnya berapa ini? Batasnya 0,4. X-nya 0 sampai 4. Di sini y1 kuadrat kurang y2 kuadrat dx. Karena kalau tunggalnya pi integral y kuadrat dx. Enak? Yuk. Kalau yang tunggal kan volume adalah pi integral y kuadrat ini batasnya ab y kuadrat dx. Ini kalau tunggal. Karena ini dua kurva berarti selisih. Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat. Y1 itu yang atas. Ya. Y2 itu yang bawah. Sudah paham? Ya, Pak. Ini hati-hati ini. Ini agak agak ruwet sedikit ya. Daripada luas. Tapi sini dulu. Ada pertanyaan dulu. Sebelum saya lanjutkan. Halo. Belum, Pak. Hah? Belum ada? Oke. Jadi volume adalah pi 0,4, batasnya sama yang tadi. Terus ini Y1-nya berapa sindir? Ini Y1. 3X. 3X ya. Tapi Y1 kuadrat berarti 3X kurung pangkat 2. Hati-hati. 3X kurung pangkat 2 dikurang Y kuadratnya. Ini hati-hati nih. Y2. Y2-nya adalah X kuadrat kurang X kurung kuadrat. Kuadrat. Nah, hati-hati. Ini yang hati-hati sekali. Jadi ini adalah pi X-nya 0 sampai 4. Nah, ini 3 pangkat 2 berapa? Hati-hati nih. 9. 3 pangkat 2, 9. X pangkat 2, X kuadrat nih. 9. X kuadrat. 9 ya. Dikurang, ini kasih kurang siku aja dulu. Ya. Nah, ini dikurangkan nih. Rumus apa? Pak segitiga Pascal. Kuadrat siku utama. X kuadrat di pangkat 2 berapa? Kalau kurang jelas begini. X kuadrat di pangkat 2 gitu dikurang 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah kuadrat ya kan suku kedua ya enggak? Ya. Kurung dx gitu kan? Ya, Bang. Ya. Ini a kuadrat min 2ab plus b kuadrat ya kan? A min ya. B ya. A min b kurung kuadrat. Ingat. A min B pangkat 2 adalah A kuadrat kurang 2AB plus B kuadrat. Ini rumus ini ingat. Segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Ya? Nah ini sama dengan, mungkin di, yang tadi saya tulis tidak rinci gini ya. 0,4 berapa nih? Ini dulu 9X kuadrat min. X pangkat 2 di pangkat 2 berapa? X pangkat? X pangkat 4. 4 ya, 2 kali 2, pangkatnya dikalikan. Ini min 2, X pangkat berapa nih? Pangkat 2 kali pangkat 1? Jangan pangkatnya dijumlahkan, 2 tambah 1, 3 ya. Oke, tambah X pangkat? 2. 4. 4. Oh, 4 juga. Salah ini X nih, salah ini. Ini bukan X kuadrat ya, salah. Ya enggak? X ini. X, oke. Okay. Ya? X ya? X suku keduanya kan X nih. Jadi iyalah. X pangkat 2 adalah X kuadrat. Ya. Jadi ini buka kurung dulu, nanti dijumlahkan ya. Jadi pi 0,4 ini adalah 9X kuadrat min kali X pangkat 4. Ya. Jadi min X, ini min. Ini min kali min plus 2 X pangkat 3 min kali plus
min x kuadrat dx. Ada nama yang sama? Ada yang sama namanya? X kuadrat. Jumlahkan dulu. Kalau ada nama yang sama, kita jumlahkan, ya. Tunggu dulu sampai sini, ada jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, ya? Baik. Kalau jelas, jadi volumenya berapa? Volumenya adalah pi integral batasnya 0 sampai 4. Sampai 4. Terus ini? 9x. Kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan nih. Ini tuh nih. Eh. 9x. Iya, salah. Bukan. 2. Sorry, bukan ini. Salah tempat. Tempatnya ini yang di bawah nih. Ini kan? Yuk. Ya, nak? Yuk. Sehingga ini adalah volumenya adalah pi integral batasnya 0,4. Nah, ini. 9x kuadrat kita dikurang x kuadrat berapa? Yang namanya sama. X kuadrat. 9 kurang 9x kuadrat kurang 1x kuadrat. Berapa tuh? 8x kuadrat. Ini kalau ragu Anda kasih warna. Ini kan? Ini namanya sama enggak mana nih? Sama, Pak. Nah, kalau sama dijumlahkan. Apa? Ya, dijumlahkan. X pangkat 2. Jadi 9 kurang 1 berapa tuh? 9x kuadrat kurang 1x kuadrat 8x kuadrat enggak? 8x kuadrat. 8x kuadrat. Yang lainnya salinnya jadi min x pangkat 4 salin min apa? X pangkat 4 tambah 2x pangkat 3. Ya, tambah 2x pangkat 3 kurung dx. Ini baru kita kerjakan integralnya berapa? Pi begitu. 8 ya. Kali ini integral dari x kuadrat dx apa? Seper 2 tambah 1 3 x pangkat 2 plus 1. Enak? Iya, Pak. Kurang integral x pangkat 4 seper 4 tambah 1. Enak? Iya. X pangkat 4 tambah 1 5. Enak? Ya. Tambah 2 kali integral x pangkat 3 apa? Seper 3 tambah 1 4. 4 x pangkat 3 tambah 1 pangkat 4. Harga batas 0,4. 0,4. Ya. Sehingga ini hasilnya pi dari 8 per 3 dari x pangkat 3. Ya, nah. Ini dikalikan. Ya, min seper 5 x pangkat 5 tambah 2 per 4 bisa diserana ya. Coret, ini 1, ini 2 kan? Berarti hasilnya setengah x pangkat 4. Agak batas 64. Jadi hasilnya pi dari 8 per 3 dari x pangkat 3 batas atas. Berapa tuh? Batasnya 4 ya. Jadi 4 pangkat 3 dikurang batas bawah 0 pangkat 3. Min 5 dari x pangkat 5 batas atas. Jadi 4 pangkat 5 dikurang 0,5. Ya, batas atasnya 4, batas bawahnya 0. 0,5. Tambah setengah kali, ini harus teliti ya, S pangkat 4 batas atas, dikurang 0 pangkat 4 batas bawah. Yang 0, coret aja, ya kan? Yang 0 kan tidak hitung lagi. Jadi tinggal A. Ini supaya kelipatan 4, 8 ini 2 kali 4 enggak? Halo? Iya. Iya. 8 itu 2 kali 4, 4 pangkat 3. Ini bisa digabung kan? Per 3 ya. 8 ini kita urai 2 kali 4. Betul nggak? Oke. Iya, Pak. 2 kali 4 kan 8. Nah, ini min. Ini adalah 4 pangkat 5 per 5. Ini. Aduh, Mak. Kok bisa set ya? Sabar ya. 5. Ini adalah 4 pangkat 4 per 2. Nah, ini menjadi pi dari 2 per 3. Yang ini, 2 per 3. Nah, ini 4 pangkat 1 kali 4 pangkat 3, 4 pangkat 4 enggak? Iya, 4 pangkat 4. Kurang 4 pangkat 5 per 5, 4 pangkat 4 per 2. Pi. Oh, ya. Dikeluarkan dah yang sama, yang kecil mana? 4 pangkat 4, 4 pangkat 5, 4 pangkat 4. Jadi 4 pangkat 4 nya yang sama ukuran yang paling kecil ya. Iya. Jadi kita keluarkan 4 pangkat 4, tinggal apa nih? 2 per 3, kali 1 enggak?
ini kan satu tadi. 4,4-nya keluar. Di sini 4,5 dikeluarkan 4,4 tinggal berapa? 4,1. 4,1 betul. 4,1 per 5. Ini 4,4 dikeluarkan tinggal 1 ya. 1 per 2. Ya. Nah, pi dari 4,4 itu berapa tuh? 4,2 kali 4,2. 16 kali 16, 256. 256. Ya. Ini sama penyebut. Berapa tuh? 3, 5, 2, KPK berapa? 3, 5, dan 2. KPK-nya nggak ada yang sama. Kaliannya 3 kali 5, 15 kali 2, 30. 30. Nah, 2 per 3 itu, 2 per 3 itu sama nggak? 3 menjadi 30 kan kali 10 ya. Karena ya, penyebutnya ya, dikali 10, pembilangnya juga kali 10. 2 kali 10, 20. 20 per 30 kan 2 per 3 nggak? Iya, ya, Pak. Okay, min. Nah, 5 menjadi 30 kali 6 ya. Ya, 24. Kali 6. Karena penyebutnya 5 ini kali 6, pembilang juga kali 6. Min 4 kali 6, min 24. Ya. Terus tambah 2 jadi 30 kali 15 ya, nak? Kali ya. 15. Ini 1 kali 15, 15. Jadi hasilnya 296 pi kali berapa nih? 11. 11 ya. 11 per 30. Nah, ini bisa bagi 2. Bagi 2, ini 15. Ini bagi 2, 128. Betul enggak? Iya. Nah, 128 kali 11. Kita begini bentuknya. 128 kali 11. Miringnya dia. 128, 8, 10, 1, 4. Iya enggak? Hasilnya adalah 1408 pi per 15. Ya, itulah jawabannya. Ya, ya Pak. Ini adalah 1408 di 1408 pi per 15. Jelas sampai situ? Jelas Pak. Halo. Jelas Pak. Ya ini yang agak rumit sedikit nih. Ya, harus hati-hati sekali. Halo. Ya Pak. Oke. Masih ada yang mau tanya tentang ini? Halo, kalau nggak ada, kita masuk dengan PD linear. PD linear nih sudah pernah saya jelaskan ya. Bentuknya kan dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Nah dari sini berapa px-nya dan berapa qx-nya? Berapa px ini? Kalau y-nya dihilangkan, ini 1 per x. Nah, ini artinya 1 per x kali y kan? Px sama dengan y. Berarti px-nya berapa? Kalau kita lihat nih. Halo. Yang ini y-nya kita keluarkan ya. Ini y-nya kita keluarkan. Berarti sama dengan apa? Halo. Berarti px sama dengan berapa? 1 per x ya. Ya, 1 per x betul. Ya. 1 per x kan ini artinya 1 per x kali y. 1 per x kali y ini artinya. Ya enggak? Ya. 1 per x kali y. Ya. Y 1 per x. Jadi px-nya adalah 1 per x. Nah, qx-nya gampang ini ya. Qx-nya ini. Berarti 9. Qx-nya adalah x pangkat 9. Sampai sini jelas? Nah, baru kita gunakan mediatornya SX ya. Kalau salah saya sudah terangkan nih ya. Sebelumnya? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Ya, oke. SX itu adalah E pangkat integral PX dx. Ya. Ini nomor terakhir, nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi SX itu adalah E pangkat integral PX dx, maka inilah E itu bilangan Euler ya. E itu adalah bilangan Euler 2,718281, enggak usah angkanya ya. Disebut bila dan seterusnya nih. Disebut bilangan Euler. Ya, Euler. Integral dari P-nya adalah 1 per x dx. Tinggal ini E pangkat integral 1 per x kali dx, dx per x enggak? Halo?
1 per x kali d kan d per x. Iya, Pak. Dx per x. 1 per x ya. Terus e pangkat integral d per dx apa? Rumus nih, ini rumus apa? Adalah ln x, betul enggak? Iya. Nah, e pangkat ln x adalah yang di belakang ln, misalnya x. Paham enggak? Iya. Ya. Bingung ya? Ini bingung enggak nih? Halo. Integral dx per x ini rumus asalnya ln sebetulnya harga mutlak x tapi kena di dalam penyelesaian PD harga mutlak kita hilangkan ya. Ya, harga mutlaknya kita hilangkan. Terus tadi apa? E pangkat ln u x. Atau x itu adalah u asalnya. Tahu enggak datang ini? Ini iya, diambil Pak. Dari A pangkat log B dalam pokok A. Hasilnya B, nak? Iya. Kalau salah ini penyebutin dulu, ya? Lupa. Halo? Nah, kalau ini diterjemahkannya apa artinya? E, ln itu apa? Ln itu adalah logarima dalam pokok E, kan, nak? Iya. Berarti ini adalah logarima dalam pokok e dari u. Ini ee, ini aa ya. Ini aa, sini ee. Hasilnya di belakangnya. Hasilnya adalah di belakangnya. Belakangnya apa sini? U. Iya kan? Yo. Halo. Iya, Pak. Sehingga tadi tuh e pangkat ln u. U hasilnya enggak? Yo. Jadi E pangkalan U, U. Kalau E pangkalan X, X. X. Ya belakang lennya pokoknya. X. Ya. Udah jelas ini? Jelas, Pak. Ya. Yang lain cukup jelas enggak? Cukup, Pak. Jelas, cukup jelas. Enggak. Enggak apa-apa. Saya ulang lagi. Halo? Yo. Jadi okay, E Pak. Pangkalan X adalah X. Ya. Kalau e pangkat ln x kuadrat, ya berarti ini x kuadrat maksudnya. Ya pokoknya di belakang ln-nya. E pangkat ln apa, apa hasilnya. Nah, dapat ini baru solusi umum persamaan diferensial. Atau PD linear ya, PD aja lah. Y adalah 1 per sx kali integral sx kali qx kali dx tambah c. Jadi y sama dengan 1 per. Nah, ini hasilnya apa? X ya. X. Kurung integral. Ini x kali x pangkat. Nah, ini. X pangkat. Qx berapa? X pangkat 9 ya? Iya. Dx tambah c. Jadi y berapa? 1 per x kali integral. Ini apa? Dikalikan ini berapa? X pangkat 10. Dx tambah C. Ya. Kita teruskan. Tasain dulu ya. Y sama dengan 1 per X kali integral X pangkat 10 ya. Ya. Sama C tadi ya. Sama ya. X pangkat 10. Nah, oke. Okay. Jadi Y adalah 1 per X. Integral X pangkat 10 apa? 1 per 10 tambah 1. X pangkat 10 tambah 1 ya nak? Sama C. Sehingga Y adalah atau kenapa jadi safe nih. Ya, 1 per 10 tambah 1 kan 1 per berapa? 1 per 11 ya. 11, X pangkat 11 tambah C. Nah, sebenarnya sampai sini udah selesai nih. Ya, sampai sini oke, ini benar. Tapi kalau mau teruskan boleh atau jawabannya bisa juga Y sama dengan ini artinya 1 per x kali 1 per 11 kali x pangkat 11 ditambah 1 per x kali c. Itu enak? Iya, Pak. Berarti y adalah, ini x-nya cara 1. Tinggal berapa nih? 10 enak? 10. Ya, ini 1 ya. Jadi ini hasilnya 1 per 11, x pangkat 10 ditambah, hati-hati ini, 1 per x kali c bukan c loh ya. C per x. Itu tambah panjang ya. Ini dua-duanya benar. Tapi menurut saya sampai sini aja udah sih stop aja udah. Ya kan? Daripada cari penyakit. Ya kan? Iya. Jelas?
ini Anda tambah panjang bukan tambah benar kan makin salah. Ya, sebaiknya. Ya udah sampai sini ya, yang tadi ini sampai sini. Ya udah selesai ya. Biarkan aja karena seper x kali c c per x ya. Bukan c depannya, c per x. Sudah jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, ini bahannya udah selesai. Tinggal ya Anda mau tanya yang ini lagi, ada yang tidak jelas, atau mau tanya yang untuk TK 4, latihannya boleh juga. Halo? Pak, saya mau tanya itu untuk UAS-nya nanti isinya esai semua atau ada pilihan bagiannya? Esai. Esai semua. Pak. Waktu pengerjaannya berapa lama ya, Pak? Biasanya 100 menit ya. 5 soal. Ada yang pendek, ada yang panjang kan. Jadi yang pendek itu nomor 1-2. 1-2 itu salah satu nanti ya. Jadi kalau Anda lihat tadi ini kan pendek nih. Ini ya nomor 1 nomor 2 ini salah satu ya diuji ya. Jadi ada yang bentuk ini atau yang bentuk yang satu lagi ini modelnya ya. Tangan per tangan atau yang tadi ini adalah fungsi transenden dari ya. 7 pangkat x kurang 3 per 3 pangkat x kurang 7 saya. Atau yang trigonometri, tadi saya bilang kan tangan per sin atau sin per tangan atau tangan per tangan atau sin per sin. Ya kan, modelnya. Ini salah satu. Nah, baru masuk yang kedua adalah tadi apa? Bentuk implisit. Ya. Ini bentuk implisit. Hati-hati, x kuadrat turunannya 2x tapi y kuadrat turunannya 2y kali y aksen. Ingat rumusnya ini. Y pangkat n diturunkan n kali y pangkat n minus 1 kali y aksen. Y aksen itu adalah apa nih? Y aksen itu adalah dy per dx. Ya, dy per dx. Kemudian apa nih? Oh, ini yang tadi. Kalau a-nya negatif nih minus 1 berarti kecilin 0 dia mencapai maksimum puncak gunung. Ya. Ingat ya, puncak gunung. Kalau yang positif kalau y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x. Nah ini 2 ini adalah a-nya sama dengan 2. Positif, dia mencapai minimum. Jadi modelnya gini. Mencapai minimum. Dipotong oleh garis linear. Misalnya berapa? 2x apa 3x gitu. Nah ini y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x. Nah. Nah ini y1 yang atas. Yang bawah y. Y2. Ya. Sudah jelas? Jelas. Lalu, nah. Kemudian ini yang ditanya itu soal tadi. Dibatasi oleh dua kurva potongan. Ingat, yang ini mencapai minimum, yang ini garis linear. Berarti di atas ya. Tapi kalau yang tadi ini, terbalik ya. Ini Y sama dengan 3X. Berarti ini Y satunya yang parabola, kena puncak gunung. Y2-nya adalah garis linear, garis lurusnya. Ya. Terbalik ke mana ya? Ini bertolak belakang. Ya. Tidak sama. Paham? Sama. Ya. Jadi ini yang model yang mencapai minimum. Sorry. Mencapai minimum. Jadi luasnya adalah, cari agak batasnya adalah Y parabola sama dengan Y garis linear, garis lurus. Di sini kita dapat agak batasnya 0,4. Nah, di sini ada sumbu x, maka luas adalah batasnya 0,4, y1 kurang y2. Y1 itu apa? Yang di atas, y2 adalah yang bawah, ya. Dikurangi. Dan ingat luas enggak mungkin negatif ya. Volume juga enggak mungkin negatif. Kalau negatif itu tandanya ada salah. Terbalik, mungkin Anda meletakkannya terbalik, y1 y2-nya terbalik. Paham? Halo. Oh, nah. Demikian juga untuk yang ini soalnya sama dengan nomor 3 tadi, nomor 4, tetapi ini diputar terhadap sumbu x. Ya, diputar terhadap sumbu x, ya, jadi bentuknya adalah seperti hiperbola ya, modelnya. Lain. Nah, ini sama, agak batasnya sama persis. Nah, ini diputar dalam sumbu x, maka volumenya adalah pi integral. Karena rumus volume itu ini kan, dasarnya ini. Volume itu adalah pi integral y kuadrat dx. Kalau tunggal, ya kurvanya tunggal sendiri. Karena ini ada dua kurva, maka ini adalah selis,
volume adalah pi integral y1 kuadrat dikurang y2 kuadrat. Y1 adalah yang atas, y2 adalah yang bawah. Awas y1 kuadrat 3x kurung kuadrat, ini y2-nya ini hati-hati nih. Y2-nya parabol di pangkat 2 ya, x kuadrat kurang x pangkat 2. Ini berlaku segitiga pascal. Ini rumusnya nih, a min b kuadrat, a kuadrat kurang 2ab plus b kuadrat. Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kemudian yang terakhir, ini adalah PD. PD linear ngerti nggak? Halo? Kalau saya buktikan rumusnya kepanjangan nanti bingung nggak? Halo? Ada, saya kirim materinya kan? Ada. Ya, itu ada pembuktiannya ya. Di video-video lain juga ada pembuktian lengkapnya. Ini jalan ringkasnya. Ini sebetulnya pakai mediator ya. Ini mediatornya. SX. Di buku-buku lain nggak ada pakai ini. Ya. Langsung deh. Ya. Jadi kita menggunakan mediatornya. SX adalah e pangkat integral px dx. Nah, yang mana px, yang mana qx itu harus bisa dipisahkan. Paham? Halo. Iya, Pak. Ya, px-nya koefisien y-nya sini seper x, di sini px adalah seper x, qx-nya adalah yang daerah sama dengan sebelah kanan, jadi e pangkat 9. Maka sx adalah e pangkat integral px dx, px-nya seper x. Nah, seper x kali dx adalah dx per x. Integral dx per x ini rumus ln x. Itu enggak tadi saya tulis ini. Integral ini. Integral dx per x adalah ln x tambah c. Jadi ln x ya. Agar mutlaknya dihilangkan. Ya. Nah, e pangkal ln x adalah x. E pangkal ln u adalah u. Ingat gak rumus tadi? E pangkal ln u adalah ini. E pangkal ln u adalah u. E pangkal ln x adalah x. E pangkal ln cos, ya cos. Gitu. Ikuti pokoknya di belakang ln. Ya. Nah. Kemudian, sx-nya kita ganti. Seper sx berarti seper x ya. Sx-nya sama dengan x. Integral sx-nya x kali vx-nya x pangkat 9 kurung kali dx tambah c. Sehingga ini sebaik kali integral x pangkat 1 kali x pangkat 9 x pangkat 10 ya, pangkat 10 dx tambah c. Di baliknya sama ini a. Integral sebaik tetap integral x pangkat 10 dx adalah 1/10 tambah 1 x pangkat 10 tambah 1 nah, tambah c. Atau 1/11 x pangkat 11. Nah, sampai sini aja sudah cukup ya. Nggak usah diteruskan. Kalau Anda teruskan, khawatirnya ada salah nulis. Ya. Kemudian, kalau mau di kalian juga, boleh. Ya, jadinya gini. Seper E kali 1/11 E pangkat 11, tambah seper E kali C. Nah, ini X-nya coret. E pangkat 11 bagi X, E pangkat 10. Seperti ini. Seper 11 tetap. Ini seper E kali C, C per X ya. C per X. Hati-hati. Nah, sampai sana itu yang di bakal diuji gitu ya. Ya. Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, ada yang mau tanya enggak dari TP 4? Dari latihan-latihan yang saya berikan. Halo. Yang TP 4 ada yang mau tanya? Ada pecah bagian. Bagaimana ada yang menitanya masih ada 45 menit. Waktunya cukup panjang. Silakan. Pak izin bertanya, Pak. Ya. Pak, untuk itu UAS-nya tuh nantinya tuh sistemnya tuh berbentuk kuis apa seperti tugas pribadi? Yang mana? Untuk UAS. Yang UAS ini. Ya. Ke UAS itu seperti ya tugas personal, tugas pribadi, ya. Tugas personal. Betul. Masing-masing sendiri-sendiri kerjakan. Ya, waktunya. Oh ya, sorry. Waktunya, mungkin take home test. Jadi waktunya mungkin seminggu ya. Oh, iya. Seminggu dikasih waktunya. Bukan 100 menit, sorry. Bukan 100 seminggu, menit. Seminggu ya. Ya, kalau ujian langsung 100 menit biasanya. Tapi itu adalah 1 minggu. Kalau. Dari berarti tanggal 15-22, Pak ya? Ya. Ujiannya tanggal 15 ya? Yo. Iya, Pak. Berarti dikumpul tanggal 22. Sebelum jam 12 siang. Iya, Pak. Itu nanti ujiannya take home atau online ya, Pak?
Kalau kalkulus satu take home mas, take home test ya, yeah. Take home. Dicek di itu yang kemarin di info kalau kalkulus satu sama chemistry kita take home. Iya. Yeah. Yeah. Kalau chemistry saya nggak tahu, kalau kalkulus ya betul take home. Iya. Yeah. Berarti kalau take home berarti seperti TP 1 misalkan kayak gitu pak? Iya. Yeah. Seperti TP 1 dan TP 2 betul. Oke. Okay. Yeah. Seperti okay, TP 1 dan PTP 2 sama modelnya. Ya. Pak, makasih Pak. Silakan kalau ada yang bertanya di TK 4, tugas kelompok 4, ada yang kurang jelas. Masih ada waktu. Ini adalah yang terakhir ya. Yang ke-10 iya. Nih. Ya, digabung yang dia ya, tambah-tambah totalnya 10, ya. Ini adalah yang menjadi ke-10. Jadi tercapai apa yang akan dulu 4 resmi, 6 tambahan. Jadi 10 kali ya. Silakan. TK 4 adalah tugas Anda yang kumpul Senin depan ya. Sebelum jam 12 siang. Tanggal 8. Tanggal 8 betul ya. Tanggal 8 Senin, tanggal 8 Mei ya, 8 Mei. Sudah harus mulai kerjaan sekarang ya. Sekarang hari Selasa ya. Nah, ini persiapan untuk UAS Anda latihannya. Silakan. Ada yang mau ditanya di TK 4? Halo yang lain? Apakah boleh tanya yang TK 3 kemarin, Pak? Boleh. Boleh apa yang? Boleh. Ya, oke sebentar, Pak. Saya mau tanya yang nomor 3 ya. Sebentar. Iya. Sebentar saya bukakan ya, Pak. Yang mana? Nah, yang TK 3 ini ada mirip dengan latihan kita tadi. Cuma ada bedanya, yang minta diputar terhadap sumbu Y. Itu beda ya. Terhadap sumbu Y. Ini terhadap sumbu X. Misalnya kan. Ya kan? Nomor 2-nya semuanya akar. Ya. Ini hampir sama. Yang dibatasi oleh Y seneng akar X, garis X tambah Y seneng 6, dan sumbu X. Yang nomor 4, Pak. Pak Mikan, ya. Nah, nomor 4. Dibatikan nomor. Volume benda putar daerah ya. D yang di oleh Y seneng 1 per X kuadrat, sumbu X dan sumbu Y di kuadran pertama. Bila diputar mengelilingi garis X sama dengan 1. Nah, ini hati-hati ya. Karena yang diputarnya bukan terhadap sumbu Y atau sumbu X, tapi X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu sejajar dengan sama dengan sumbu Y. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Jadi, nah ini kok yang salah di harga batas, ada bukan banyak. Ada yang salah di harga batas. Harga batasnya. Harga batasnya ya, ini. Jadi yang nomor 4 ya. Dinyatakan saya gambarkan sketsanya Y sama dengan 1 kurang X kuadrat. Ini sama nak min X kuadrat tambah 1 sama aja kan? Y sama dengan min X kuadrat tambah 1 sama nak? Dibalik. Iya, Pak. Sama, okay. Pak. Baik. Kalau kita gambarkan dia di X sama dengan 0, Y berapa? Kalau Y-nya sama dengan 0, Y. Y sama dengan 0, berarti 0 adalah min X kuadrat tambah 1. Ya. Titik potongnya ya, terhadap sumbu Y berapa? Ini karena ini putar terhadap sejajar dengan sumbu Y ini. Berarti ini X kuadrat sama dengan 1, nak? Ya, Pak. Berarti ini X sama dengan apa? Plus minus akar 1, nak? 1. Berarti X adalah plus minus 1. Ya kan? Jadi ini ada X-nya sini min 1. Ada plus. Oh, terlalu kecil ya. Min 1. Gitu. Sini plus 1. Ya kan? Ini min 1. Min 1. Plus 1. Ya.
Ini apa nih? A-nya berapa? A-nya min 1 nih. A-nya min 1 kecil dari 0, maka dia mencapai maksimum enggak? Puncak gunung. Halo? Iya. Iya, Pak. Ini plus 1 ini artinya di sini, plus 1 ini. Y-nya. Plus 1 sumbu Y, ini sumbu X. Nah, gambarnya kan gini. Tapi ini yang terlalu tebal. Ini halus-halus saya ini enggak dipakai yang sebelah ini. Karena yang minta di koran pertama kan. Nah, baca soalnya. Jadi soalnya yang menyatakan hitung volume benda putar bila daerah D yang dibatasi oleh parabola, ini parabola kan, parabol, ya parabola, kemudian sumbu x itu misalnya sampai belakang juga bisa, tapi dan sumbu y, nah ada sumbu y-nya, dan dinyatakan lagi di koran pertama, koran pertama tuh ini nak, ini koran pertama nak KW. Ya. Ini koran pertama. Jadi daerahnya itu ini. Ini dia. Paham maksudnya? Halo? Paham. Nah, tetapi diputar terhadap X sama dengan 1. Tidak? Iya. Ini adalah X sama dengan 1. Diputar. Putar. Jadi yang daerah ini, saya kasih warna kuning ya. Daerah ini. Diputar tanda sumbu X ya. Ya, diputar terhadap X sama dengan 1. Berarti ke sini 1 ya. 1 juga. Ini jadi 2 kan? 2. Ini kan jaraknya 1 nih. Ini 1 juga kan? Nah. 2. Bayangannya ini ya, bayangannya. Kalau diputar gitu bayangannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini kuning juga yang sebelah sini. Ini kan. Ini kuning kan? Sama enggak bayangannya itu? Nah, diputar, ini menjadi silinder. Ini jadi silinder nih. Ini jadi lingkar gitu. Nah, gitu. Jadi volumenya sebetulnya silinder, tapi dikurangi yang putih nih. Volume yang putih. Seperti apa? Buah halma ya atau topi, itu enggak? Topi terbalik. Halo? Iya, Pak. Sudah lengkap maksudnya? Iya, Pak. Batasnya itu ini. Dia minta kan, ini kan diputar, ini sumbu Y ya. Sumbu Y itu ya X sama dengan 0, enggak? Iya. Iya, Pak. X sama dengan 1 yang sejajar dengan sumbu Y, ya kan? Paham ya? Sehingga volumenya berapa? Volumenya adalah pi integral, ya kan? Batasnya, Y-nya berapa sini? Y sama dengan 0, sini Y sama 1 enggak? Iya, Pak. Y sama dengan 0, Y sama 1. Batasnya Y dari 0 sampai dengan 1. Enggak, enggak? Terus ini adalah X. Nah, hati-hati. Kalau di sumbu Y, kan rumusnya, kalau di sumbu Y ya, sekali lagi. Kalau bentuknya di sumbu Y. Kalau diputarnya, misalnya tadi ini ya, bentuknya ini ya tadi ya. Ini diputar terhadap sumbu Y. Guys, jelek. Diputar terhadap sumbu Y. Ini kan X dengan 0, betul enggak? Rumusnya apa volumenya ini? Volumenya ini adalah rumusnya apa? Pi integral batasnya misalnya ini 1 0 y sama dengan 0 y sama dengan 0 y sama 1 enggak? Berarti sini y sama 0 sampai 1 x kuadrat dy. Nangkap maksudnya? Ini rumus tunggal. Rumus tunggalnya kan gini. Nah, ini sama dengan apa? Pi integral y dari 0 sampai 1 Y kuadrat ini sama enggak artinya X dikurang 0 pangkat 2? Sama enggak?
D. Sama. Nah, ya. Nol itu apa? Nolnya apa nih? Nol itu adalah sumbu sumbu Y-nya. Sumbu Y ini ada X sama dengan nol. Itu mesinnya. Ini adalah sumbu Y-nya. Betul nggak? Iya, Pak. X dikurang sumbu Y. Nah, sekarang terjadi apa yang ini? Yang terakhir ini adalah yang terjadi. Dia putarnya bukan Y sama dengan apa? Ini sumbu Y ya. Bukan terhadap sumbu Y, tetapi X terhadap X. Apa? Sumbu X. Terhadap garis X sama dengan 1, nak? Iya, X1. X sama dengan 1. Kalau ini X sama dengan 0, betul nggak? Ini ya. X sama dengan 0. Sumbu Y ini kan X sama dengan 0. Ini tadi. X sama dengan 0. Nah, kalau ini putar terhadap ini, dibentuknya kayak gini, apa tadi? Oh, sorry. Bentuknya gini. Misalnya. Diputar, ini satu, ini jari-jarinya 0 sampai 1, jaraknya 1, ini 2. Nah, nah ini gambar ke sini. Nah, jadi bayangannya ini, bayangannya kan. Nah, kalau diputar, ini silinder. Ini juga silinder bawahnya. Apa? Lingkaran, ya. Lingkaran. Jadi bentuk umumnya silinder, ya enak? Nah, ini diputar dari sumbu Y. Kalau ini diputar terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang X sama dengan 0. Ya? Ya. Sumbu Y. Kalau ini diputar pada terhadap X. Sumbu, apa? X sumbu X sama dengan 1. Betul nggak? Ya. Sehingga rumusnya menjadi apa? Ambil dari sini nih. Nolnya ganti 1. Jadi berarti volume adalah pi integral batasnya ini. Y-nya. Y-nya dari 0 sampai 1. Betul nggak? Batasnya Y-nya dari 0 sampai 1. Y dari 0 sampai 1. X dikurang. Nah, 0-nya diganti dengan. Ini kan X sama dengan 0. Sini X sama dengan berapa sih? X sama dengan 1 enggak? Di sini ya. X. Nah, ini makanya X dikurang 1. 2. Kuadrat D. 1 ini adalah sumbu X sama dengan 1. Sudah jelas sampai sini? Jelas. Itu mengapa X kurang 1 atau enggak 2? Yang ini enggak ditulis kan? X kuadrat DY berarti ini X kurang 0, Pak kurung pangkat 2 DY. Jelas? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya, ini perbedaannya itu. Ya. Kalau kita lihat perbedaannya. Yang atas adalah diputar dalam sumbu Y atau terhadap garis X sama dengan 0. Kalau yang bawah diputar terhadap garis X sama dengan 1. Ya. X sama dengan 1. Maka ini X kurang 1 pangkat 2. Nah, yang pertanyaan Anda apa lagi tentang ini? Halo? Ya, Bang. Halo? Halo, Bang. Ya? Sudah jelas ini? Sudah, ya, Bang. Oke. Ada lagi yang mau tanya yang lain? Pak, saya mau tanya TK4. Hah? TK4. TK4, oke. Yang nomor 3 itu saya masih bingung, Pak. Oh. Nomor 3, baik. Nomor 3 ya. Nomor 3 dari TK4 ya. Oke. Okay. Itu integral dari ini angka saya tukar ya. 9 saya ganti 4. Boleh kan? Iya, Pak. Kuadrat saya tidak sama, nanti sama bocor nanti. Ya, lain angkanya. Ini 9 saya ganti 4. Oke, nah ini yang saya ajarkan integral, apa nih? Integral dengan substitusi trigonometri. Ini yang disebut integral dengan substitusi, ya. Substitusi trigonometri. Ya, substitusi trigonometri. Nah, ini kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan. Bentuknya theta atau alfa atau apa terserah. Nah, mesti ingat enggak akar 4 kurang x kuadrat itu sama dengan akar dari 2 kuadrat dikurang x kuadrat, enggak? Yuk.
Kalau selisih dua kuadrat, yang depan merupakan sisi miring. Sehingga enggak? Ya. Yang satu lagi X. X ini bisa di kaki vertikal atau di kaki horizontal. Nah, yang kosong pasti akarnya. Akarnya salinnya. Akar 4 kurang X kuadrat. Nah, sekarang kita cari apa hubungan X dengan 2. X per 2 apa? Dengan terbalik 2 per X, kan ya? X per 2. X per 2 apa? X per 2. Di hadapan sudut loh, ini di hadapan sudut dibagi sisi miring apa? Apa itu? Sin atau cos? Yang ingat rumus cos ini di hadapan sudut itu kan y biasanya. Ya enggak? Di hadapan sudut itu y, y per r apa? Sin kan? Sin ya. Iya kan? Sin. Teta. Sin teta kan? Atau X, kalau Anda bingung, X-nya meletakkan di sini, boleh akarnya tukar letak aja. Tukar letak ya. Letakkan di akar, boleh. Atau boleh enggak. Jadi bisa juga Anda bikin model ini. Ada dua cara, kan? Ini theta, ini tadi 2, X-nya di sini. Nah, ini akar. 4 kurang X kuadrat. Nah, baru hubungannya, apa X per 2 apa nih? Cos, ya kan? Cos, ya. Theta. Kalau ini sin, teta. Kan ada dua jalan kan? Selalu dua cara. Kalau silang, X sama dengan 2 sin teta. Kalau yang sebelah kiri, sini X sama dengan 2 cos teta. Ya, beda gambar ya. Nah, turunan ya. X atau teta apa? 2 kali turunan sin apa? Cos teta. Ya, kalau silang, maka DX adalah 2 cos teta D teta. Nah, di sini turunan X terhadap teta apa? Sin. 2 kali turunan cos min sin. Hati-hati. Min sin. Yeah. Ini ada negatifnya. Sehingga DX berapa? Min 2 sin teta D teta. Ini digantiin di DX-nya. Ini diganti DX-nya ini. Ini apa hubungan akar 4 kurang X kuadrat dengan bilangan 2 di sisi miring? Itu pasangannya. Di mana ada sin? Di situ ada cos, bisa nggak? Cos. Di mana ada sin? Nah, ini juga sama. Akar 4 kurang X kuadrat per 2 sama dengan apa? Di mana ada cos, di situ ada sin. Sin. Ya, itu pasangannya. Nah, ini kayak silang juga sama. Sehingga ini akar berapa? 4 kurang X kuadrat adalah 2 kali cos teta. Ya. Ini akar 4 kurang X kuadrat adalah 2 kali kayak silang, 2 kali sin. Teta. Sehingga kita substitusi ke soalnya. Soal ini. Yang kiri atau yang kanan? Ada dua jalan. Sudah nampak perbedaannya? Halo? Iya, Pak. Ya. Itu cara pemecahannya. Cuma angka 4-nya angka 9 ya. Di soal Anda ada, kalau salah latihannya saya kasih angka 4. Coba lihat. Jelas-jelas. Ini tugas kelompok Anda ya. Terus kelompok 4. Any question so far? Belum, Pak. Udah. Cukup jelas? Ya. Yes, ada dua jalan. Ya, ada dua cara penyelesaiannya. Hasil akhirnya sama harusnya, ya. Oke, ada lagi? Dari TK 4 ada matanya. Masih ada waktu kita tempat ya mungkin 10 menit saya pakai untuk absen. Silakan, saya ada waktu 15 menit lagi ya. 4 jam. Karena 10 menit pakai untuk absen. Halo? Iya, Pak. Ini masih direkam enggak ya? Cek. Masih lama, Pak. Masih. Hah? Masuk. Ya, tapi absennya 10 menit saya pakai dia. Ya, masih belum stop recording yang masih jalan. Baik. Silakan kalau ada lagi yang tanya dari TK 4. Kalau nomor 2 itu mirip hanya cuma bentuknya eksponensial ya. Nah. Stop nih. Windows.
Ini oh sorry, ini share-nya ya, share-nya yang stop. Oke, kita share dulu. Yang share. Saya tertutup ini apa PowerPoint nih. Saya buka lagi. Kita share. Mana? Tutup. Share. Ini dia. Oke. Sudah kelihatan ya? Nah. Yang mau tanya nomor berapa? Halo. Halo. Iya Pak, belum Pak, ya Pak. Belum. Ada waktu, silakan. Kalau mau tanya, ya. Kalau nggak ada, saya absen dulu deh, ya. Yuk. Kita absen dulu ya, Pak. Ya. Absen Pak. Absen dulu nanti lupa deh, wah kacau balau sih. Absennya ini udah kita tutup dulu. Absen. Attendant. Dua kali absen ya. Malik Fajar ada selede. Ya. Pak Bobby ada. No. Sera Jojo Supardi. Ada? Ada Pak. Ya. Ada Pak. Saudara Hari Prabowo. Hadir Pak. Ya. Saudara, oh ini nggak ada Gan sih, nggak ada ya. Gan Christian Ferry nggak ada ya. Di tugas juga nggak ada tuh. Gan Christian Ferry nggak ada. Joe Depp. Mayer. Hadir Pak. Joe Depp. Ada? Hadir. Oke. Okay. Felicia. Lin Wijaya ada tadi Selin. Bagus ya. Ali Udin. Hadir Pak, hadir. Hadir, bagus. Bagus Wijaya. Saudara Alangga ada Selin. Muhammad Saudara Muhammad Arifin. Halo? Pak, hadir Pak. Hadir Pak. Saudara Cheryl tadi ada juga. Saudara Muhammad Aditya Rizik ada. Saudara Indra ada. Saudara Tris Tan di Brata. Hadir Pak. Baik, Saudara Risik Divya Anggara Kusumah. Ada? Riki Divya Anggara Kusumah. Ada atau enggak? Enggak ada ya. Saudara Fida Sagita Darmawan. Saudari Fida. Nggak ada. Saudara Arini Yuli Wulandari. Pada nggak ada nih. Saudara hadir. Hah? Hadir. Saudara Arini. Arini baik. Hadir. Baik. Saudara Ardi Trikurnia Sandi. Hadir Pak. Baik. Saudara Eka Lutfia Sari. Halo. Saudara Eka. Iketut Budiarta. Hadir. Baik. Saudara Aryo Putro Siam Purwono. Hadir Pak. Saudara Evelita Michelle. Hadir Pak. Tentu. Hadir. Saudara Martomi Sena Wibowo. Halo. Nggak ada. Saudara Latif Septiani ada tadi. Saudara Yunitro Utahian. Hadir Pak. Baik. Saudara Pak. Andre Krishna Yulian. Hadir Pak, hadir. Baik. Saudara Aditya Prastio Wibowo. Nggak ada? Hadir Pak. Oh, ada. Saudara Bagus Budi Muzammil. Hadir Pak. Saudari Mutiara Effendi Kasregar. Ini nadir ya?
Mutiara ini enggak, waktu TP2 sih enggak ada nih. Ya, Saudara Mutiara? Ada? Halo? Enggak ada ya? Tadi yang maaf, Pak. Enggak ada ya? Baik. Ini materinya tadi sama ya, yaitu apa kita bahas tentang apa limit ya, limit terus fungsi turunan pertama dari fungsi implisit ya materinya. Kemudian luas area ya. Luas area antara dua kurva yang berpotongan. Oke, kemudian volume benda putar dari area antara dua kurva potongan. Oke. Terakhir PD linear ya. PD linear. PD itu persamaan diferensial. Ya. Oke. Dua kali absen nih. Tapi absen keduanya sama lah yang pertama tadi ya. Oke, absen keduanya. Ini yang pasti nggak ada tadi siapa? Gans ya, Gan Christian Ferry. Nah ada deh, sama Mutiara ya. Mutiara yang di akhir. Mutiara mana? Kok hilang? Andre. Kok hilang Mutiara? Kasih bagus Alangga Muhammad Arifin. Loh, kemana mutiaranya hilang namanya? Jumlah 29 masih tetap ada kan hasilnya? Mata saya jadi ini tidak kelihatan ya. Ada Mutiara Effendi ya. Ya ada Mutiara Effendi. Kak Serika tidak ada kan? Halo? Absen ya. Yang dua itu materinya sama. Materinya sama lain. Amin. Oke. Ada ya, sekarang silakan ada yang bertanya apakah dari TK4 atau yang latihan terakhir ini. Halo. Halo. Enggak ada, Pak, belum.
ini sudah terakhir loh. Nggak ada lagi waktu lagi karena yang Senin Anda tugas TK4 masuk udah sudah itu Anda siapkan untuk UAS sudah. UAS. Ya. Iya, Pak. Benar enggak ada pertanyaan lagi? Belum, Pak. Enggak ada sepertinya, Pak. Enggak ada ya, sudah bagus. Itu sudah. Yang lain ada yang bertanya enggak? Halo. Tanggal 15 ya? Sekarang tanggal 2, berarti 13 hari lagi ya? Anda sudah melihat. Iya, Pak. UAS. 2 minggu. Mm-mm. Kalau ada mau tanya, ya bisa melalui WA grup itu, silakan aja. Ya. Halo? Ya. Iya, Pak. Oh, Martomi ada tadi ya. Ada saya, Pak. Ya. Silakan ada tanya dari TK 4 atau yang latihan terakhir yang kita bahas tadi 6. Ya. Mungkin yang ini, Pak, nomor 6 tadi itu, Pak, yang superior itu, Pak. Oh, PD linear. Baik, baik. Ya. Baik, itu PD linear. Saya terang aja. Ini juga kelihatan PPT ya, ini? Kan, Pak. Udah ya, oke. Okay. Ya, PD linear ya. PD ya. Linear itu sebenarnya ini satu mata kuliah khusus pesan diferensial biasa ya, atau dalam bahasa Inggrisnya ODE, ordinary differential equation. Ya. PD linear itu bentuknya adalah y aksen atau dy pada x ditambah px kali y sama dengan kx. Ini bentuk PD-nya. Nah, dalam penyelesaiannya oleh Profesor Dr. Dani Handali almarhum, beliau dulu saya pernah jadi asisten beliau 4 tahun. Beliau menggunakan mediatornya adalah SX. SX adalah E pangkat integral PX DX. Ini tadi ya. Ini string E pangkat ln U adalah U ya. Ini ingat rumusnya. Kemudian solusi umum. Kenapa ada umum ada tambah C ya. PD linear. Kita PD aja. Boleh. Ya. Itu adalah Y sama dengan seper SX kali integral XX kali KX kali DX tambah C. Ini rumusnya. Seper SX. Kalau mau tahu rumusnya nggak boleh, dibuktikan dia panjang waktunya. Oke? Okay? Ada pembuktiannya ada di yang materi kan saya kasih PD linear dalam ada Pak. Iya, Pak. Ya. Dari linear. Nanti kalau Anda ada belajar tentang itu, saya kasih tahu saya di grup Anda jangan bubar dulu ya. Biar aja mungkin satu saat butuh Anda bisa kasih tahu saya. Saya bisa kirim buku atau kalau Anda perlu saya kirim boleh, cuma banyak materinya. Ya. Ada 13 bab nih yang boleh, saya tulis ya bukunya teori dan penyelesaian soal-soal pesamaan diferensial biasa kata biasanya dihapus sama penerbitnya dari apa Binus Publishing hilangkan kata biasanya sebetulnya pesamaan diferensial biasa itu yang terjemahan dari ordinary differential equation ODE ya ODE jadi ini O DE itu adalah ordinary itu kan biasa diferensial ODE ya diferensial equation question ini artinya sama dengan PDB harusnya tapi orang bacanya PD aja apa persamaan
diferensial, kalau bahasa Indonesia F1 ya, diferensial pakai S, kalau itu tial ya, tial, sial. Diferensial, biasa. Nah, kata biasa ini yang sering orang nggak dihilangkan. Gitu, ya. Oke ya, itu apanya. Nah, ini mediatornya aja yang model gini ya, yang apa SX adalah ini. Mungkin buku-buku lain nggak pakai ini ya, SX itu. Nggak ada. Yang ada yang bertanya itu apa? Saudara yang tanya tadi? Halo? Yang ini tadi Pak, yang super X itu loh Pak, dapatnya Pak. Oke, soalnya tadi adalah DY per DX ditambah Y per X sama dengan X pangkat 9, betul nggak gitu? Betul ya. Ini kan boleh saya tulis gini nggak? DY per DX seper X kali Y, sama nggak? Sama dengan X pangkat 9. Ini adalah PD linear. Yaitu DY per DX ditambah PX kali Y sama dengan QX. QX. Nah, dari sini, berapa PX-nya? PR, di samping dia. Okay. Ini adalah PD linear ya. PD linear, persamaan diferensial linear. Di mana PX-nya sama dengan berapa, QX-nya sama dengan berapa. Berapa PX-nya? Super X. Dari gambarnya itu, PX-nya ini kan. PX-nya sama dengan ini. Dijabarkan tadi Pak. PX-nya sama dengan ini. Iya kan? Iya Pak. Jadi PX-nya sama dengan seper X, sedang QX-nya E pangkat 9. Kemudian mediatornya adalah SX sama dengan E pangkat integral PX DX sama dengan E pangkat integral PX-nya sendiri adalah ini. Seper X kali DX. Sama dengan E pangkat integral D per X enggak? Iya Pak. E pangkat len. Ini rumus len X. Len. Nah, dari E pangkat len U, U. E pangkat len X, X. Oke. Nah, solusi umum PD adalah Y adalah seper SX kali integral SX kali QX kali DX tambah C. Ya, saya ulang lagi mungkin di halaman berikutnya. Jadi Y adalah apa? Seper SX kali integral SX. Ini bukan 5 ya, S ya. Kali QX kali DX. Bukan 5, SX. SX, SX. Ya. Kali DX tambah C. Nah, kita ganti. SX-nya berapa tadi? Nih. SX-nya adalah X, ya nak? X. Ya. Jadi ganti dengan seper X, ya nak? SX-nya seper ya. X, integral X kali E pangkat QX tadi E pangkat 9 kan? Iya Pak. Ini QX. E pangkat 9 DX tambah C. Jadi Y adalah seper X kali, nah ini dikalikan berapa? E pangkat 10 nak? X pangkat 10. E pangkat 1 kali E pangkat 9? Iya. E pangkat 10 kan? C. Pangkatnya ditambah ya, kalau dikali pangkatnya ditambah. Jadi seper X kali, nah E pangkat 10 rumusnya apa? Seper 10 tambah 1, 11. X pangkat 10 tambah 1, 11. Tambah C. Selesai. Atau mau dikalikan boleh ya. Kalau mau dikalikan, oh sorry. Kalau ini mau dikalikan, boleh. Sebenarnya pas ini udah betul. Nah, kalau mau dikalikan boleh, jadi Y adalah seper X kali seper 11. E pangkat 11 ditambah seper X kali C. Ya nak? Okay. Y adalah seper 11. X pangkat 11 bagi X pangkat 1 E pangkat 10 nak? Iya. 11 bagi X adalah E pangkat 10 tambah seper X kali C. C per X. Bukan C, bukan C ya, tapi C per X. Cepat. Nah ini yang kedua. Nah, nambah-nambah jalan nih. Sudah sebetulnya. Sampai yang pertama ini ya, udah ini yang pertama, sini atau kedua. Terserah. Jalannya ada dua. Hasilnya bisa dua macam. Essay berhentinya bisa dua macam gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup Pak, cukup jelas Pak. Jelas. Yang lain? Masih ada 5 menit. Bentar. Oke. Ada yang mau tanya lagi?
Halo? Nanti kalau enggak jelas ya, seminggu sebelum ujian, ya boleh tanya ya melalui WA grup, silakan. Siap. Ya. Kalau mendadak ya kita pakai Zoom gratis itu cuma 40 menit atau 35 menit. Enggak apa-apa. Kita terangkan habis waktunya, kita sambung lagi, baru lagi buka lagi Zoom baru gitu. Bisa aja. Alright? Iya, Pak. Ini Kristen. Ini sudah pertemuan yang ke-10 nih. Iya, terakhir. Ya, pecah rekor juga sama tahun yang angkatan sebelumnya juga 10. Dan sebelumnya enggak pernah, paling 6. Ya, 6 kali atau 8 kali, ini pecah 10 kali. Ya, karena Anda semangat juga saya lihat. Jadi ya, usahakan yang bagus, supaya ujiannya juga yang baik. Ya, Pak. Ya, Pak. Amin. Amin. Baik, ini kalau tidak ada stop recording ya.